Hai, sekarang mau ke stasiun. Pengennya jalan aja. Sekarang agak. So, pagi ini berkabut seperti biasa. Jalannya berkabut. Ini padahal udah jam sekitar jam 10:30. Apokalips. Mobil banyak, tapi nggak ada orang, sepi banget. Woi, mana kan orang-orang nih? Nah, ini udah sampai supermarketnya. Seperti biasa perlu keranjang dong ya. Nah, di sini keranjangnya tuh harus pakai koin dulu buat ngambil dan bisa buat pakai untuk ngelepasin itunya tuh dari rantai-rantainya. Nah, yuk, ayo ke dalam. Ini supermarket kamu yang di dekat sama apartemen ya. Ada sumsum. Oke lah, kita beli sumsum aja. Tapi tokonya udah mau tutup nih. Diganti sama toko lain. Jadinya barang-barangnya tuh udah pada tinggal sedikit gitu. Udah lah, ada sumsum. Ntar kita pindah aja. Ini balikin dulu keranjangnya sebelum pulang. Nanti di situ koinnya bisa kita ambil lagi. Nah, itu dia. Yuk, sekarang kita pulang jalan kaki lagi. Eh, sampai. Tunggu aja. Sekarang karena tokonya udah mau tutup, kita harus pindah. Apa ini? Oh, you can drive? Hah? You can drive? Kita tunggu di mobil. Hujan. Ya. Supermarket kedua. This the 1 euro. What is that? No, that's too small. Is it wrapped up already? 160. 2 euro. Hmm? You're really picky, aren't you? Just erase that. No. What? No. Come on. There we go. It's 7, eh? It's bonus. Keep bonus. Oh. This one is more expensive, yeah? Yeah, 2 euro. The one we have is 170. Okay. Cool. How much is it?
Around between 150 and 200 euros. Oh, where's the other? Chicken sriracha. You want this? Nah, ini bagian favorit yang mas bule nih, roti. Tapi rotinya enak sih, aku juga suka. Macam-macam isiannya di sini, ada sosis, ada manis. 25% kau discount. Do you want it? That one also? Yeah. You want? Potato? You want that? Yeah, sure. Okay, yeah. This one and this one, yeah. Yeah, cool. Dia sih kesel dong, karena lihat aja keranjang banyak sayuran. Tadi nah, biasanya nggak makan sayur. Suara ini buat keluar. Thank you. Oke, makasih udah ngikutin kita belanja. See you guys.